antara roti boy atau roti o sudah jadi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Huda Muhammad Khairullah. Nah, kali ini kita akan bermain tepung lagi dan kita akan membuat yang namanya roti boy atau roti o ya. Nah, kita lihat apa saja bahan-bahannya. Nah, bahan-bahan untuk rotinya guys, yaitu ada tepung cakra 300 gram, tepung segitiga biru 75 gram, dan susu cairnya ada 130 ml, garam 3 gram, telur ayam 1 butir, ragi 8 gram, tepung susu ada 15 gram, dan gula ada 75 gram, serta menteganya guys ada 57 gram ya guys. Bahan-bahan untuk isian rotinya yaitu ada keju batang yang sudah diparut 40 gram, dan susu kental manis 30 gram, mentega 50 gram, serta coklat batang sudah potong-potong. Dan juga untuk topping rotinya ada tepung terigu 100 gram, mentega 100 gram, telur ayam 2 butir, dan gula bubuk 100 gram ya guys, serta kopi saset 1 ya guys. Dan susu ketan manisnya kita masukkan, kita tumis ya guys. Begini masukkan kejunya guys. Sampai rata ya guys. Nah, setelah jadi seperti ini kita masukin ke piping bag ya guys. Oke guys, untuk bahan toppingnya guys, tepung gula, tepung terigu, kopi, dan mentega serta telurnya guys di add mixer ya guys. Oke guys, setelah sudah seperti ini masukin ke piping bag ya guys. Nah, susu cairnya guys kita campur, ragi kita campurkan ke dalam susu cair ya guys untuk fermentasi. Kita aduk dan kita diamkan selama 30 menit ya guys. Oke guys, campurkan semua bahannya seperti tepung cakra, tepung terigu, gula, garam, telur ayam serta tepung susu ya guys, dan diaduk. Kita aduk ya guys. Terus kita aduk, kita ulenin. Seperti ini. Guys, yang tadi ragi di susu sini kita fermentasi seperti ini, kita masukkan ke adonan ya guys. Oke, dan kita ulenin ya guys hingga kalis. Masuk ke mentega ya guys, dan adon lagi guys ya sampai kalis ya guys. Oke guys, kita adon lagi sampai kalis ya guys. Oke guys, sudah kalis ya guys, dengan ya guys. Kalau sudah kalis seperti ini, kita diamkan 1 jam ya guys ya. Nah oke guys, setelah adonan sudah mengembang seperti ini, kita bentuk kecil-kecil ya guys. Oke guys, kita timbang ya guys dan kita bagi ya guys. Oke guys, kita sudah kita timbang 60 gram masing-masingnya. Sekarang kita buatkan dan kita isi pakai ini ya guys, yang tadi keju sama susu ya guys, dan juga pakai coklat batang. Oke guys, kita isi ya guys.
Nah, setelah tadi sudah diisi yang keju, sekarang ini kita isi yang coklat ya guys. Nah guys, setelah bahan-bahannya tadi sudah diisi semua ke dalam adonan, sekarang kita kasih atasnya topping ya guys, yang tadi ada kopi dan gula tepung dan lain-lainnya ya guys. Nah seperti ini ya guys ya, jika sudah seperti ini akhirnya kita panggang ya guys di oven. Jadi guys, kita open ya guys selama 20 menit ya guys.